Anda menyaksikan news update saya, Yasir Syarif. Pemirsa, Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Yeni Wahid menilai warga Nahdlatul Ulama memiliki kedekatan baik dengan calon Presiden Joko Widodo. Hal ini disebabkan keluarga Jokowi berasal dari kalangan NU sejak dulu. Hal ini disampaikan Yeni Wahid dalam peringatan hari lahir ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yeni yang juga merupakan ketua panitia harlah ke-73 Muslimat NU mengatakan keluarga Jokowi sangat dekat dengan warga NU, khususnya ibunda dari Jokowi yang turut menjadi bagian Muslimat NU di Solo, Jawa Tengah. Menurut Yeni, kedekatan keluarga Jokowi dengan warga maupun Muslimat NU merupakan sikap yang dihargai warga NU. Ketika Ibu Ketua Umum integritas dan punya komitmen yang luar biasa. Selamat harlah Muslim. Saya Muslimat NU pribadi, saya mendukung Pak Jokowi. Kalau seluruhnya Bu secara organisasi. Banyak warga NU yang memang sangat dekat sekali merasa ada kedekatan dengan Pak Jokowi, baik warga Nahdlatul Ulama maupun warga Muslimat NU. Karena memang keluarga Pak Jokowi dari dulu selalu dekat dengan NU. Saya rasa itu sikap yang dihargai oleh banyak warga NU.